Aceh Darulun, Partai Aceh mendaftarkan bakal calon legislatif atau bacaleg ke KIP Aceh pada Kamis 11 Mei 2023. Pendaftaran bacaleg partai lokal ini dipimpin oleh Sekretaris Jenderal DPA Partai Aceh, Kamarudin Abu Bakar alias Abu Razak. Perwakilan Partai Aceh disambut Sekretaris KIP Aceh, Mukhtarudin, dan diterima langsung oleh Ketua KIP Aceh, Syamsul Bahri, bersama anggota KIP Aceh lainnya, serta disaksikan oleh Panwasli Aceh. 21. Ya, itu paling kurang 42-43 kursi lah. Itulah kita doakan, semoga kekompakan kita dari tapis 1 sampai 10, itu harus ada peningkatan. Ada strategi khusus, Abu, untuk memenangkan kembali pemilu di 2024 mendatang? Ya, ada. Itu mesti ada. Yang pertama, salah satunya ikamben-ikamben yang itu harus naik. Bupati wali kota yang sudah dua kali harus naik. Calon-calon DPRA yang awal pun harus naik. Itu satu kader kita yang baik. Target di DPRA berapa kursi, Abu? Kalau saya hari ini 45. Target. Iyalah. Itu harus 45. Sudah lah. 51 itu baru kita kuasai parlemen. Semua partai mungkin targetnya sana, tapi kita harus itu. Ya, optimis ya. Untuk presiden bagaimana, Abu? Ada ini? Kalau presiden saya lihat dulu, itu kita jangan jauh sekali lah. Kita pantau-pantau saja dulu. Kita lihat bagaimana ya. Pertama ini kita lihat di nasional ada 3-4 orang calon. Nah, kita lihat yang menang kita pegang. Dari Banda Aceh, Henry Serambines.com.